Selepas berjaya memberi bantuan untuk penduduk beberapa pulau di Semporna Sabah, Ustaz Abid Liu membawa khabar yang mendukacitakan apabila dia dikatakan terpaksa berhenti memberikan bantuan di sana. Meskipun menanam niat untuk membina sekolah kecil dan meneruskan bantuan, pendakwah itu menjelaskan dia mungkin akan didenda sebanyak RM100,000 ataupun penjara selama 3 tahun sekiranya meneruskan niatnya itu. Bahkan Ustaz Abid berkongsi bahawa dia sudah mengumpulkan 7 orang tenaga pengajar yang bersemangat untuk mendidik penduduk di situ. Namun apakan daya apabila keadaan tidak mengizinkan. Pun begitu, Ustaz Abid Liu tidak berkecil hati dengan pengakhiran tersebut. Daripada entry itu juga, Ustaz Abid Liu mengkabarkan bahawa dia akan beransur ke Tawau pula bagi memberi bantuan kepada yang memerlukan di sana. Semoga urusan Ustaz Abid Liu dipermudahkan.